ご搭乗の皆様、当機は最終の着陸態勢に入りました。シートベルトをしっかりとお締めいただいているか再度ご確認ください。座席の背もたれ、テーブル、肘掛け、足置きなど元の位置にお戻しください。また窓側のお客様は窓の日よけをお上げください。なおこれより先は化粧室のご利用がいただけませんのでご了承ください。パソコンなどの大型電子機は上の物入れまたは前の座席の下にご収納ください。携帯電話、タブレット、電子リーダーはフライトモードにて引き続きご使用いただけます。ただし全ての電子Halo halo guys, selamat datang kembali ke channel saya dan terima kasih sudah singgah. Buat kalian yang pertama kali sampai ke channel saya, tolong like dan subscribe ya, karena masih banyak sekali video yang akan saya tunjukkan ke kalian. Nah, kali ini adalah video yang cukup panjang durasinya, tapi tidak apa-apa karena saya akan tunjukkan secara detail bagaimana perjalanan saya ke Jepang untuk pertama kali. Nah, perlu kalian ketahui bahwa saya sudah merencanakan perjalanan ini sejak tahun 2018 dan saya sudah beli tiketnya, tapi pas di tahun 2019 di tiket yang saya beli itu terjadi pandemi, jadi saya harus cancel. Nah, kebetulan pekerjaan saya sedang ringan akhir-akhir ini, jadi saya putuskan untuk jalan-jalan ke Jepang. Kenapa Jepang? Kalian sudah tahu jawabannya pastinya. Jepang adalah salah satu negara maju yang menurutku budayanya sangat-sangat unik dan juga budaya disiplin mereka itu sangat menarik perhatian saya. Dan saya pikir bukan hanya saya aja, tapi kalian juga. Nah, sekarang saya sudah berada di Bandara Kansai Osaka. Jadi itu adalah salah satu, kalau di Indonesia disebut dengan provinsi, tapi di sini disebut dengan prefektur ya. Jadi saya kenapa pilih ini? Karena memang tiketnya lebih murah dan saya akan ketemu dengan junior saya yang sudah tinggal di sini selama kurang lebih 7 tahun. Nah, juga karena adanya kereta tercepatnya Jepang itu yaitu Shinkansen, saya akan nanti jalan-jalan lagi ke beberapa provinsi yang lain. Jadi itu bisa kita akses dengan ada satu kartu yang namanya JR Pass. JR Pass itu adalah kartu yang diberikan oleh pemerintah Jepang untuk orang asing yang mau berkunjung ke Jepang. Jadi itu memudahkan atau memberikan kehematan buat pengunjung. Jadi mereka bisa mengunjungi beberapa provinsi dengan biaya yang lebih murah karena diskon dari pemerintah ya. Jadi JR Pass ini hanyalah untuk orang asing. Jadi untuk orang yang sudah tinggal lama di sini tidak bisa pakai itu. Atau untuk orang Jepang itu sendiri tidak bisa pakai itu. Nah, kalau menurut teman saya, orang Jepang itu sendiri bilang pemerintah sangat ramah dengan orang asing sementara kita yang di sini itu mahal gitu ya. Jadi mungkin itu salah satu caranya pemerintah Jepang untuk menarik perhatiannya turis-turis datang ke sini juga. Nah, di sini karena pagi-pagi saya sampai di Bandara Osaka, saya mau minum kopi dulu dan saya juga penasaran dengan rasa Starbucks-nya gitu. Dan penerbangan saya itu dari Malaysia itu sekitar 7 jam ya. Jadi cukup melelahkan. Jadi saya harus minum kopi dulu sebelum kita explore nanti itu Bandara Osaka itu seperti apa sih gitu ya. Oke. Ya, si ibu sudah panggil saya. Nah, ini amplop saya ini legend ya. Kenapa saya pakai amplop? Karena memang lebih tipis, jadi kalau bawa dompet itu ribet gitu. Ini lebih gampang dan uang kita itu tertata rapi dalam. Saya lebih suka amplop daripada pakai dompet yang tebal. Oke, saya mau cari spot dulu. Wah, sepertinya ada yang kelelahan habis kerja itu. Nah, tadi saya sudah telepon. Kebetulan di tempat ini ada telepon yang menghubungkan ke customer service-nya gitu ya. Di mana letaknya
JR Pass, karena nanti saya akan traveling dengan menggunakan JR Pass seperti yang saya bilang itu, tapi kita harus aktifkan dulu. Nah, kartunya saya beli itu dari Klook ya. Klook itu salah satu website yang menjual beberapa service untuk travel. Salah satunya adalah JR Pass. Jadi saya beli itu sekitar 29.500 yen atau sekitar 1.000 ringgit, 1.000 ringgit itu, atau kalau di Indonesia mungkin sekitar 3.300. Nah, dengan biaya ini kita bisa travel kemanapun sebenarnya ya. Jadi ibaratnya kalau di Indonesia itu dari Medan ke Jakarta, terus nanti dari Jakarta ke Surabaya, terus nanti terserah kita mau kemana gitu. Nah, saya di sini saya mau dari Osaka, nanti saya ketemu teman saya juga di Tokyo. Nanti mungkin dari Tokyo saya mau ke tempat yang lain mungkin ya, dengan menggunakan JR Pass yang harganya 3 jutaan itu gitu. Jadi itu cukup murah kalau menurut saya gitu. Kalau di pemerintah Indonesia buat seperti itu kira-kira gimana menurut kalian? Oke, saya sudah di lantai 2. Kata petugasnya tadi, ini JR Pass-nya itu ada di lantai 2, nanti belok ke kanan apa kiri saya lupa. Oke, kiri, kanan. Oke, sorry, aku agak sedikit disiplin. Oke, tapi sebelum ke sana saya mau lihat-lihat dulu airportnya seperti apa sih bentuknya gitu. Oh, tapi tidak, ternyata airportnya sama aja ya. Sambil menikmati kopi, kita melihat-lihat dulu. Itu counter untuk check-in mungkin ya. Oh, ada orang tua yang lagi foto anaknya itu. Oke, sepertinya begitu saja kalau di sini. Sama saja. Baiklah, kita lihat tempat yang lain. Oke, sepertinya di sini dia. Belok ke kanan, keluar dulu katanya, baru terus jalan, baru ke kanan. Oh, bukan kanan yang ini, sorry. Ayo lanjut lagi. Kalian sudah pernah dengar kan kalau Jepang itu adalah negara yang menjaga sekali dengan kebersihannya. Jadi melihat bandaranya seperti ini, saya tidak heran ya. By the way, di sini jam 7 pagi itu cuaca sudah terang sekali dan lumayan panas gitu. Saya mau explore dulu lagi. Oke, saya rasa cukup. Kita langsung ke tempat yang akan kita tuju, yaitu kantornya untuk menukar itu tadi, JR Pass, untuk mengaktifkan, bukan menukar ya, mengaktifkan. Jadi karena perjalanan saya akan dimulai hari ini, jadi saya akan aktifkan JR Pass-nya mulai hari ini dan 7 hari mendatang gitu, di 7 hari mendatang. Nah, di sini ada beberapa nama kereta api itu sendiri. Tadi ada Namba, ada Nangka. Jadi Nangkai, kalau nggak salah Nangkai ya. Nah, itu beda-beda nama perusahaan ya. Nah, ada beberapa yang tidak di cover sama JR Pass ini. Jadi kita harus cek yang mana yang dicek di cover dengan JR Pass itu tadi. Ya, walaupun begitu, saya pastikan dulu apakah Nangkai ini di cover dengan JR Pass. Saya tunggu dulu.
Oke, benar ya, kata dia tidak di cover. Jadi saya langsung ke kantornya. Saya tanya dulu karena saya belum yakin ini benar kantornya apa bukan. Soalnya di situ hanya tulisannya JR Fast, JR Ticket. Oke. Ini adalah oke. Jadi kertas yang saya terima ini dari Klook. Itu saya terima lewat pos ya. Si Bapak tunjukkan ke sini. Oke, ini koper saya sangat besar. Berhubung karena semua harta saya di situ, oke, saya angkat besar-besar ke dalam. Oke lah, tak masalah. Kita ngantri dulu. Nah, ini harga-harga untuk ke daerah-daerah yang akan dituju. Tapi untuk JR Pass itu tidak berlaku lagi harganya ya. Karena semua sudah di cover nanti dengan harga yang 3 jutaan tadi. Oke, giliran saya. By the way, Bapak ini sangat ramah sekali ya. Nah, dia bertanya apakah diaktifkan hari ini, saya bilang ya. Dan saya juga pesan tiket untuk dari Osaka ke Tokyo. Nah, di sini saya ambil kereta api Limited Express tujuan ke Shin Osaka. Kenapa Shin Osaka? Karena itu tempat yang dekat dengan hotel saya. Saya mau taruh koper saya dulu sebelum saya nanti ketemu dengan junior saya di Osaka. Tapi saya kurang yakin. Coba saya pastikan dulu. Kayaknya kurang jelas dia menjawab apa sih. Tapi saya tidak mau ganggu lagi kalau tidak jelas. Terus tas saya gimana ya? Saya tidak bisa lagi taruh ke atas itu. Kayaknya si bapak itu penasaran, ini perempuan ngapain duduk dekat-dekat saya ya. Baiklah, daripada saya duduk menunggu, lebih bagus saya pastikan dulu. Coba saya cari dulu siapa yang bisa saya tanya. Siapa ya? Oh, mungkin saya bisa tanya ke petugasnya. Tapi petugasnya di mana? Oke, saya coba petugasnya. Ah, itu ada satu. Sepertinya ada satu tadi. Oke, oke. Saya tunggu dulu ada yang mau tanya. Jadi itu kartu yang dikasih sama bapak tadi, itu harus disimpan selama kita tinggal di Jepang. Jangan hilang, kalau hilang berarti uang kalian hilang ya.
saya kebetulan waktu itu hilang di hari ke-6. Jadi hari ke-7 saya bayar semua lagi. Saya bayar setiap kali naik saya bayar. Kereta yang saya tumpangi sekarang ini saya belum pesan sebelumnya ya. Saya langsung naik aja. Nah, kalau kita langsung naik aja, kita pilih tempat duduk yang memang khusus untuk yang tidak dipesan. Karena ada tempat yang memang dipesan. Itu nanti ada nomor-nomornya. Jadi kalau kalian salah ambil, nanti orang akan ngusir kalian gitu ya. Terus ini gimana cara simpan tasnya ya? Nggak bisa ya, kursinya tadi diangkat. Angkat ke atas nggak mungkin, besar. Oh, ternyata bisa dibuka gobloknya. Nah, wanita ini sudah curiga, ini ngapain nih perempuan itu? Baiklah, akhirnya saya bisa duduk. Terima kasih, Yokata. Nah, ini perasaan saya sangat senang. Entah kenapa, saya sangat terharu saya sampai di Jepang gitu. Nah, melihat pemandangan ini, I'm not afraid to die.
stasiun Shin Osaka. Tapi tunggu dulu, saya bingung sekarang. Ini stasiunnya besar sekali. Terus saya mau ke hotel gimana caranya ya? Tadi saya telepon ke staff hotelnya, dia bilang tidak jauh dari sini, bisa jalan kaki. Atau bisa pakai bus shuttle yang disediakan sama pihak hotel gitu. Tapi saya harus keluar di pintu 2. Pintu keluar 2 katanya. Tapi saya tidak tahu kemana mau pintu keluar kedua. Aduh, gimana ini? Kayaknya kaki saya akan capek lagi jalan-jalan. Tunggu. Oke, kita cari kesana kemari sambil explore ya. Tuh, ini ke Shinkansen. Saya tidak perlu Shinkansen sekarang, besok baru. Oke, mundur lagi, kita cari yang lain. Tapi saya harusnya makan dulu deh ya, karena kan jam check-in juga masih lama sebenarnya. Oh, tapi saya mau ini, mau titip koper saya dulu. Ya, saya harus cari makan dulu deh. Ini tempat makan bukan? Sepertinya iya. Isinya apa ya? Tapi sepertinya saya cari 7-Eleven aja deh, kalau ada mungkin lebih murah. Mana ya? Waduh, pintu keluar 2 itu saya tidak dapat, makanan pun tidak dapat. Saya harus ngapain ya? Saya cari makan dulu deh harusnya. Itu ada pintu. Oh, ini pintu 6, belum dapat. Saya harus cari makan dulu deh. Dan saya tanya lagi. Waduh, pusing pala Barbie. Yeah, I'm going to do it.
Saya lihat orang makan di sini, saya pun ikut makan di sini aja deh. 7-Eleven. Kita isi baterai dulu ya. Apa cuman saya yang bingung atau kalian yang sudah lama tinggal di sini juga masih bingung atau gimana? Oke, saya cari lagi kemana ini pintu di mana? Akhirnya ketemu juga, dan pada saat saya bawa koper saya ditawarkan bantuan sama bapak-bapak ini. Terima kasih banyak ya Pak, panjang umur ya, kalian sudah membantu saya bawa koper saya yang tak seberapa ini. Jadi saran saya teman-teman, jangan bawa koper yang besar-besar ya. Kalau di bulan Agustus seperti yang saya datang sekarang ini, cuaca itu panas, jadi bawa aja pakaian yang bahan-bahan ringan gitu. Nah, ini nih kebiasaan terutama para perempuan-perempuan passionista. Iya, bawa pakaian itu banyak sekali untuk foto-foto gitu kan. Ada tasnya beberapa, sandalnya berapa, sepatunya berapa. Kalau bisa diminimalisir, kecuali kalau kalian langsung dapat hotelnya cukup, oke. Karena di stasiun-stasiun Jepang itu ada yang memang kita harus naik tangga, nggak ada liftnya gitu. Jadi siap-siap menderita kalau mau bawa barang yang banyak. Oke. Akhirnya saya sudah masuk ke dalam bus hotelnya. Kita akan menuju hotelnya, teman-teman. Baiklah. Lumayan cooling down ya. Ada AC, jadi saya merasa agak sedikit. Oke. Thank you.
Oke, kita sudah sampai di hotel. Tidak cukup sekali terima kasihnya ya, Mbak. Kita check-in dulu. Ini masih jam 11-an ya. Jadi, mungkin saya hanya harus taruh koper saya di lobi. Begini situasi di lobby hotel. Oke, saya rasa sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih kalian sudah melihat video saya dan nonton video saya. Kalau kalian merasa video saya berguna, saya mohon untuk dukungannya dengan like dan subscribe dan share ke teman-teman kalau bisa ya. Terima kasih, sampai jumpa di perjalanan saya ke Jepang hari kedua. 3 PM. Can I? Okay. Passport irimasu ka? Hai. Copy させてください. Chotto matte. これです。はい。ああ。手続きだけさせていただけますか。よろしいでしょうか。こちらの名前出ますか。はい。で、お兄さん、こちらの方は9,400円になりますので。今、先にお支払いになりますか。はい。よろしいでしょうか。結構ですよ。はい。あら、ちょっと、これは私の会社を領収書がいるようでしたら、ちょっと待ってくださいね。こちらはおそらく会社ですね。大丈夫？大丈夫。名前だけ。名前だけで。はい。はい。支払いはないので、そこで支払いはないので、事前に。事前？事前に、has been paid。has、いや、はいはい。なので、your room number。ああ、はい。OK、OK。はい。このタグと今と交換。はい。はい。わかりました。はい。いらっしゃい。どうもありがとう。はい、ありがとうございます。私は友達待って。あ、オッケー。Thank you。Thank you.